Ya, ini proses pembuatan kopi kambing fermentasi, kemasan karung 10 kiloan, karung 35 kali 53, kopi kambing fermentasi murni, kopi kambing fermentasi giling 75% halus, kopi kambing fermentasi murni giling 75%. Fermentasi dengan M21, tetes susu sama trichoderma. Kita lihat seperti ini. Kopi kambing fermentasi sudah jadi, bisa langsung dimasukkan ke bubuk. Ini kita kemas untuk yang karung 10 kiloan. Kemasan karung 10 kiloan. Fermentasinya sempurna ya, tadi lihat. Jadi apa namanya, benar-benar full mikroba karena ada trichodemanya. Jadi untuk mengatasi kesalahan ada kandungan mikroba ini. Hasilnya bagus nih, hasilnya lumayan mantap karena ini dari peternakan, bukan dari apa kandang-kandang di rumahan gitu. Jadi makanannya otomatis lumayan bagus. Sekali lagi, ini kemasan karung 10 kiloan, isi kurang lebih berat ya angka ya 5 kiloan. Ada kandungan trichoderma, jadi untuk mengatasi fusarium. Kurang lebih seperti itu.